Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genki Hajar, perkenalkan saya Sabrina Dewi Anggraini, perwakilan dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Halo Genki Hajar, perkenalkan nama saya Fikri Belkhairansyah dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Halo Genki Hajar, perkenalkan nama saya Raihan Aulia Rahman dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Teman-teman, berikut ini adalah uraian permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan ini dihadapi oleh masyarakat di Teluk Lampung, yaitu kematian massal ikan, baik ikan di alam liar maupun ikan di keramba jaring apung. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya fenomena harmful algal bloom atau HAB, yaitu ledakan populasi fitoplankton berbahaya yang disebabkan oleh peningkatan unsur hara dalam suatu perairan. Unsur hara yang meningkat terjadi akibat aktivitas agrikultur yang tinggi. Aktivitas tersebut menghasilkan banyak limbah kimia seperti nitrat. Fenomena HAB ditandai dengan terjadinya perubahan pada warna air laut menjadi coklat kemerahan, diikuti dengan kematian ikan secara massal. Persebaran HAB di dalam perairan budidaya akan berdampak pada keberlangsungan ikan budidaya pada keramba, sehingga dibutuhkan solusi untuk mengurangi kematian massal yang terjadi pada ikan-ikan tersebut. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat kalian terkait masalah ini? Menurutku masalah yang dihadapi oleh masyarakat Teluk Lampung adalah kematian massal ikan terutama di keramba jaring apung karena peningkatan kelimpahan dari populasi harmful alga bloom. Kenapa kok fenomena HAB menyebabkan ikan-ikan mati ya? Menurutku HAB ini jadi membuat yang kandungan oksigen di air itu berkurang, jadi air oksigen itu yang di air itu sedikit, jadi ikan-ikan itu mati. Ada ide nggak kenapa HAB menyebabkan kadar oksigen di perairan menjadi rendah? Menurutku karena ada faktor pembusukan. Jadi kira-kira apa solusi dari masalah ini? Ada pendapat? Aku pernah baca literatur bahwa alga itu bisa dibasmi menggunakan gelombang suara ultrasonik sih. Jadi apa? Bagaimana kalau kita buat sensor isyarat ini dan gelombang ultrasonik yang bisa membasmi alga? Cara kerjanya gimana tuh? Jadi si sensor itu menggunakan sensor intensitas cahaya. Nah, kalau misalnya nanti dicelup, oh intensitas cahayanya udah rendah, berarti alganya itu sudah padat dan mendekati HAB. Sehingga kita bisa menggunakan si ultrasonik itu untuk membasmi alga-alganya secara perlahan-lahan. Gimana tuh cara bikinnya? Bisa pakai Arduino, sensor cahaya, dan komponen-komponen elektronik lainnya. Sepertinya agak susah dibuat ya, belum lagi kita harus memikirkan sumber listrik untuk sensor tersebut. Ya sih, kalau ide kamu gimana, Raina? Aku pernah baca artikel di sebuah website, katanya HAB bisa dikendalikan dengan prinsip aerasi. Jadi menurutku kita bisa membuat sistem aerasi sebagai solusinya. Aerasi ini mirip gelembung udara yang dipasang di akuarium ya? Iya betul, ada dua jenis aerasi. Yang pertama adalah aerasi permukaan seperti air mancur dan kincir air permukaan. Yang kedua adalah aerasi teluk, persis sama dengan gelembung udara akuarium. Menurutku yang cocok adalah aerasi teluk karena kedalaman keramba kan sekitar 1,5 meter. Alatnya apa aja? Kita hanya membutuhkan pompa udara atau aerator saja. Lalu sumber listriknya dari mana? Nah, karena di laut kan banyak angin, kita manfaatkan saja anginnya tersebut untuk menghasilkan listrik dan digunakan sebagai power untuk aeratornya. Caranya? Kita harus memiliki kincir atau baling-baling. Ini bisa kita buat sendiri atau pakai saja dari kipas angin bekas yang sudah rusak. Kemudian kita butuh generator listrik. Paling gampang sih pakai generator atau dinamo sepeda. Sepertinya solusinya sederhana ya dan mudah diterapkan. Biayanya mahal nggak? Biayanya terjangkau, kan kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Nanti kita bisa hitung setelah desainnya jadi. Ada ide lain nggak? Aku ada ide untuk memanfaatkan apes kopi menjadi alat aktif untuk pengendali alga. Wah menarik tuh, gimana cara dan proses kerjanya? Jadi gini, aku kemarin mencari dan mendapatkan jurnal yang menjelaskan bahwa ampas kopi bisa diubah menjadi arang aktif. Arang aktif ini ternyata bisa berfungsi sebagai absorben untuk menyerap unsur hara seperti amonia, nitrat, dan nitrit. Nah, kalau bisa menyerap zat tersebut, maka kita bisa mengendalikan populasi alga. Cara buat ampas kopi jadi arang aktifnya gimana? Nah, ampas kopi dikeringkan dulu dalam oven. Kemudian dikarbonasi menggunakan tungku atau furnace.
Terus dilanjutkan dengan menghitung untuk mengetahui jumlah arang aktif yang dihasilkan. Habis itu diaktivasi secara kimia menggunakan asam klorida HCl 0,1 molar. Langkah selanjutnya mencuci dengan air demineral hingga pH 6. Lalu baru dikeringkan lagi dalam oven. Wah, proses pembuatannya lumayan panjang ya. Kayaknya butuh biaya banyak. Kira-kira butuh berapa kilogram ampas kopi untuk solusi ini? Kalau dari jurnal yang aku baca, 2 gram ampas kopi bisa untuk 50 ml air. Jadi kalau volume keramba 5 meter kali 5 meter kali 1,5 meter, yaitu 37,5 meter kubik. Bisa dihitung sendiri butuh berapa? Tadi aku hitung pakai kalkulator, butuh 750 kg ampas kopi. Waduh, butuh banyak banget. Sepertinya akan menjadi mahal. Iya sih, belum lagi kabel aktif kan ada usia pakainya, jadi harus diganti secara berkala. Nah, tadi kan kita sudah diskusi tentang beberapa alternatif solusi yang bisa mengurangi kematian massal ikan. Sekarang kita brainstorming untuk memilih mana alternatif terbaik dari semua solusi yang ada. Kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif solusi yang ada di tabung? Menurutku, kelebihan dari alternatif satu adalah aman untuk ikan dan organisme air lainnya karena tidak beracun, serta ini merupakan teknologi tinggi ramah lingkungan. Kekurangannya menurut aku sih, jadi produk ini susah dibuat. Kita harus tahu frekuensi berapa untuk membasmi si alga-alganya itu. Apalagi kalau rusak, biaya perbaikannya mahal. Iya sih, walaupun sebenarnya solusi ini masih bisa digunakan di perairan luas. Untuk alternatif 2, kira-kira apa kelebihannya? Karena tidak menggunakan zat kimia tambahan, sepertinya kelebihannya sama dengan alternatif 1. Jadi aman buat ikan, tidak beracun. Kekurangannya alternatif 2 menurut aku sih nggak bisa membasmi alga secara langsung gitu, meskipun bisa mencegah kematian ikan-ikan secara massal itu. Dari sisi kepraktisan, sepertinya alternatif 2 ini mudah dibuat, sederhana, dan dilihat dari segi biaya, aku kira murah biayanya. Iya, kalau alternatif 3 apa kelebihannya? Karena tidak menggunakan zat kimia, ya pasti aman untuk ikan dan organisme lainnya, serta tidak beracun. Kalau kekurangannya, proses membuat karbon aktif dari ampas kopi kayaknya tidak praktis. Kemudian karbon aktif kan harus diganti. Belum lagi butuh sangat banyak ampas kopi, pasti biayanya akan sangat mahal untuk membuat karbon aktifnya. Nah, dari brainstorming ini, aku simpulkan saja ya. Seperti solusi alternatif 2, yaitu pembuatan sistem aerasi dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin adalah solusi terbaik yang bisa kita pilih. Kalian setuju? Setuju. Sekarang lanjut gimana caranya membuat prototipe dari solusi yang kita pilih ini. Untuk membuat prototipe ini, aku sedang membuat desain sederhana menggunakan software 3 dimensi. Jadi, anginnya dari sana membuat kincir angin ini berputar, lalu putaran itu disambungkan ke dinamo ini menggunakan ada selang, lalu listrik dari dinamonya disalurkan ke aerator, lalu udaranya disalurkan ke kolam. Nah, dari desain tersebut kita membutuhkan beberapa peralatan dan bahan untuk membuat prototipenya. Butuh alat dan bahan apa saja? Bahan utamanya kita harus punya kincir angin. Paling gampang sih kita pakai dari kipas angin rusak. Kemudian butuh generator listrik. Ini kita bisa gunakan dinamo sepeda saja. Terus pasti butuh aerator karena keluaran dinamo sepeda adalah tegangan searah atau DC. Maka kita harus cari aerator yang powernya DC. Banyak kok yang jual. Kita juga butuh alat lain seperti selang, kabel, besi dan sebagainya. Ih, kayaknya mudah cara buatnya. Yuk kita buat prototipe. Baik, setelah proses perakitan selesai, saatnya kita melakukan pengetesan. Pertama-tama, tempatkan alat dengan kipas angin dengan posisi saling berhadapan. Kemudian, nyalakan kipas angin dengan mengatur kecepatan di angka 2. Selanjutnya, bantu agar kipas angin yang ada di alat berputar. Pada kecepatan 2 ini, udara atau gelembung belum keluar banyak. Hal ini disebabkan kipas berputar belum begitu kencang. Ini ibaratkan angin tidak terlalu berhembus kencang. Kita uji dengan menaikkan kecepatan kipas angin dengan nilai 3. Bisa dilihat terdapat perbedaan antara kecepatan 2 dan 3. Ini membuktikan bahwa semakin kencang angin berhembus, maka gelembung udara akan semakin banyak
dan mesin aerasi ini bekerja dengan lebih baik. Alat ini baru sebatas prototipe dengan skala kecil, kedapatan bisa dikembangkan lagi dengan skala yang lebih besar dan ditempatkan di alam terbuka seperti di laut atau danau. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait proyek yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.